Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membuat makanan khas Makassar, yaitu es pisang hijau. Es pisang hijau ini cocok banget ya bunda untuk menu takjil di buka puasa nanti. Mau tahu cara buatnya gimana? Tonton terus ya videonya sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya. Bahan-bahan untuk kulit pisang hijaunya: 600 ml santan kental, 3 lembar daun pandan, 50 gram gula pasir, pewarna makanan pandan, 12 buah pisang raja yang sudah dikukus, 500 ml air, 200 gram tepung terigu, 200 gram tepung beras. Oke, sekarang cara membuatnya ya. Pertama, daun pandannya aku haluskan terlebih dahulu ya bunda menggunakan blender. Sebelumnya aku gunting-gunting terlebih dahulu ya agar mudah proses blendnya. Kemudian aku tambahkan air ya agar mudah proses blendnya. Blend sampai halus ya bunda. Kemudian aku saring terlebih dahulu ya bunda, seperti ini. Aku tekan-tekan agar sari-sari sisanya keluar semua. Gunakan air pandannya 500 ml ya bunda. Kemudian aku tuangkan ke dalam wadah seperti ini. Kemudian aku tuangkan santan kentalnya ya bunda ke dalam wadah juga. Kemudian aku masukkan tepung terigu bertahap ya bunda, dikit demi sedikit terlebih dahulu, sambil diaduk ya bunda agar tidak ada gumpalan atau menggumpal ya. Aduk-aduk sampai rata ya bunda. Kemudian aku masukkan lagi tepung berasnya ya bunda, secara bertahap juga ya bunda. Aduk-aduk sampai rata ya bunda. Lakukan sampai habis ya bunda tepung berasnya. Kemudian aku masukkan gula pasir. Aduk-aduk sampai gula pasirnya larut ya bunda. Setelah itu, terakhir aku masukkan pewarna pandan warna hijau. Sesuai selera saja ya bunda untuk memberikan pewarnanya. Jika ingin lebih cantik atau lebih terang, agak sedikit banyak ya bunda untuk menuangkan pewarna hijaunya. Oh ya bunda, untuk resep yang lebih jelas aku tulis di kotak deskripsi ya bunda. Bunda tinggal klik di bawah judul saja. Di sini aku menggunakan loyang seperti ini ya bunda. Untuk wadah sesuaikan saja ya bunda yang ada di rumah, bisa menggunakan wadah yang anti lengket ya bunda. Kemudian aku masukkan kukusan yang sebelumnya aku panaskan terlebih dahulu ya bunda. Kukusannya seperti ini ya. Kukus selama 20 menit ya bunda. Setelah 20 menit aku angkat. Kemudian aku aduk-aduk seperti ini ya bunda. Kemudian aku siapkan plastik ukuran 1 kilo seperti ini ya bunda. Kemudian aku gunting dibelah menjadi dua seperti ini. Ambil 2 sendok adonan ya bunda yang sudah kita kukus tadi. Kemudian kita
bentuk ya Bunda, menggunakan plastik ini juga. Tapi sebelumnya tangan aku sudah cuci bersih ya Bunda. Bisa menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan tangan saja ya Bunda. Di sini aku akan membentuknya persegi panjang ya Bunda, karena aku akan masukkan pisang di dalamnya. Kemudian aku masukkan pisangnya. Setelah itu aku gulung seperti ini ya Bunda. Sedikit ditekan-tekan seperti ini ya Bunda, agar adonan kulitnya nempel dengan pisangnya. Ini ya Bunda, hasilnya cukup banyak. Kemudian aku kukus kembali ya Bunda, adonan yang sudah aku bentuk tadi. Di sini aku lapisi menggunakan daun pisang seperti ini ya, tujuannya agar tidak lengket adonannya. Lakukan sampai dengan selesai ya Bunda, untuk menukus atau menaruhkan adonan-adonan ke dalam pisang. Kemudian aku tutup kukusannya, kukus selama 15 menit ya Bunda. Setelah 15 menit, pisang ijonya sudah matang ya Bunda. Angkat dan sisihkan ya Bunda. Sudah matang semua ya Bunda, pisang hijaunya. Sekarang cara membuat fla santan atau bubur sumsumnya ya Bunda. 1 sendok teh garam, 100 gram gula pasir, 1 liter santan kental dari 1 butir kelapa ya, 100 gram tepung beras. Cara membuatnya, aku siapkan wadah, kemudian aku tuangkan santan. Gula, garam. Dan aku masukkan tepung berasnya ya Bunda, secara perlahan. Aduk-aduk. Kemudian aku masak menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya Bunda, agar tidak cepat gosong. Aduk-aduk sampai matang dan mengental ya Bunda, fla santannya. Ini sudah mengental ya Bunda, seperti ini. Kalau sudah mengental seperti ini, kita matikan apinya dan kita sisihkan ya Bun. Sekarang aku akan menghidangkan es pisang hijaunya ya Bunda. Kulit pisang hijaunya akan aku iris-iris, tapi sebelumnya sudah aku siapkan bubur sumsumnya di dalam wadah mangkuk dan sudah aku kasih sirup koko pandan dan juga es batunya ya Bunda. Sudah mencair es batunya, kita lihat. Kemudian aku tata di dalam mangkuk seperti ini ya Bunda. Kulit pisang hijaunya warnanya cantik ya Bunda, kita bisa lihat. Sudah jadi ya Bunda, sudah siap untuk dihidangkan dan untuk dimakan. Kemudian aku tambahkan sedikit susu kental manis ya Bunda, seperti ini, agar es pisang hijaunya lebih enak banget ya Bunda. Es pisang hijau ini sangat cocok banget ya Bunda untuk menu takjil kita di buka puasa nanti. Mudah banget kan cara buatnya.
Es pisang hijau ini benar-benar enak banget loh Bun, apalagi dengan aroma pandannya dan ditambah dengan susu dan sirup koko pandan dan ditambahkan es batu. Seger banget loh Bun di tenggorokan. Terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.